kesehatan dimainkan, pakai masker, jaga jarak, dan juga jangan lupa jaga kebersihan. Kebersihan adalah pelanggaran daripada iman, ya, jaga kesehatan, ya, makanya harus sehat, harus bersih, ya. Ya, teman, Bapak Ibu semuanya, tetap menggunakan masker, jangan lupa, ya. Jangan lupa membawa uang sama dompetnya, maksudnya itu, ya. Terima kasih. Terus di pasar, jaga jarak, ya, jaga jarak. Jangan nanti terlalu macet ya. Kegiatan rutin yang dilaksanakan Polsek Sawangan itu yang pertama adalah patroli Tuan Tipmas, kemudian keliling membagikan sembako kepada pedagang-pedagang kaki lima, kemudian yang membawa gerobak, terutama menghimbau untuk menggunakan masker dan membagikan bantuan sosial berupa sembako dan beras, kemudian Indomie, ada kita berikan juga tambahan susu dan lain-lain. Oke, Pak, ini perpanjangan PPKM level 4, seperti apa pantauan di daerah Sawangan sekitar, Pak? Pantauannya, Pak? Perkembangannya, untuk perkembangannya sampai saat ini berjalan kondusif. Terus kita lakukan patroli sambang kepada warga masyarakat apabila ada kekurangan obat maupun kekurangan sembako, kita berikan. Kemudian juga kita data kepada yang berhak untuk mendapatkannya. Kemudian kita juga melaksanakan kegiatan patroli pasar, ya, untuk melaksanakan memastikan bahwa di pasar tersebut sudah berjalan prokesnya sesuai dengan anjuran pemerintah. Jadi untuk 5M-nya sudah berjalan, menggunakan masker, terus memakai mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian mengurangi kerumunan, menghindari kerumunan yang ada di pasar, sehingga prokesnya itu berjalan di pasar ini. Kalau total pembagian sembako sendiri hari ini ada berapa, ini totalnya berapa, Pak? Untuk hari ini kita bagikan 100 pagi ini.